Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di DAC. Nah, pada kali ini kita akan share itu tentang bagian dari sistem AC, yaitu namanya magnetic clutch. Jadi dia bekerja itu berdasarkan inputan saat kita pencet on, maka ada aliran yang masuk ke dalam magnetic clutch. Ini namanya magnetic clutch. Nah, itu menimbulkan medan magnet sehingga menarik bagian yang luar ini dan ikut berputar bersama putaran mesin. Oke, posisinya kita kondisikan dulu seperti awalnya. Jadi dia posisinya seperti ini. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, nah seperti ini. Oke, saat kita membuka, pertama yang dibuka adalah baut ini, baut AC ini nih, seperti ini dibuka. Baru kita bisa cabut ini bagian tutup magnetic clutch-nya. Tuh, seperti itu. Nah, saat di sini, nah ini posisinya ada snap ring seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini snap ring-nya kita buka. Baru kita bisa angkat ini magnetic clutch-nya. Kenapa magnetic clutch? Karena ada medan magnetnya nanti saat dia bekerja. Oke, sebentar. Nah, teman-teman, ini sudah terbuka dari kompresor. Nah, nanti dia akan menjadi dua bagian seperti ini nih, teman-teman. Tuh. Nah, ini kemarin kejadian dia terbakar. Jadi rusak, ada korsleting di sini. Jadi dia tuh meleleh, teman-teman bisa lihat. Jadi ini tidak bisa lagi digunakan. Lilitannya ini nih. Nah, teman-teman perlu perhatian juga saat mau memasang magnetic clutch ini. Jadi ini posisinya seperti ini di atas. Nah, ini ada pentilnya nih, teman-teman. Tuh, ada bau, ada tonjolannya ini kecil. Nah, ini samain dengan yang ada di sini. Tuh lubangnya. Tuh, jadi dia pas, gak akan geser. Tuh, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman magnetic clutch-nya rusak, bisa juga karena lilitan ini, kumparan ini sudah meleleh. Jadi tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, dia tidak bisa menimbulkan medan magnet. Jadi terjadi korsleting. Saat dia timbul medan magnet seperti ini kan posisinya, nah ini dia besi ini yang bagian tutup ini akan menempel ke sini. Jadi dia ikut berputar untuk memutar as kompresor, kompresor AC. Kalau saat udah di off kan dia balik lagi ngelos, dia mendorong gini, jadi dia putarannya bebas. Kalau dia saat bekerja, putarannya nempel dia bareng. Tuh. Oke. Gitu aja teman-teman yang bisa di-share. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.